Halo. Meskipun bulan terbelah dua, bintang-bintang jatuh dan terbakar, malam tak lagi hening, aku tidak akan berubah dan selalu begini. Walaupun aku tak melihat dan mendengar langsung, seperti yang mereka katakan, bahwa kau membenciku. Sebenarnya, aku ragu. Bencimu tidak sedalam itu. Dengan jarak ini, aku tak bisa mengenalmu lebih baik. Dan kau pun begitu. Aku berharap Tuhan memberikan kesempatan mempertemukan kita dan duduk memandang langit yang sama dan saling bertukar cerita. Aku tak akan berhenti berbuat baik dan tetap menjaga hati untuk tidak membencimu seperti yang kukatakan sebelumnya.